untuk makluman semua, malam ni kami akan mengadakan operasi pencegahan samseng jalanan dan juga op mabuk bersama-sama dengan agensi sahabat iaitu JPJ Selangor. Untuk malam ini saja kami akan mengadakan 4 sekatan jalan raya, iaitu di Lebuh Raya Grand Saga dan juga di Lebuh Raya Lekas. So, operasi ini akan dilakukan secara berterusan dan untuk tahun ini saja, sejak daripada awal tahun Januari sehingga ke hari ini, sejumlah 41 kertas siasatan telah dibuka melibatkan 119 tangkapan yang melibatkan lumah haram ataupun samseng jalanan, dan sejumlah 43 tangkapan telah dibuat untuk bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk ataupun di bawah pengaruh alkohol. 43 kertas siasatan dibuka dan juga 43 tangkapan telah dibuat. Bagi minggu ini sahaja, sejumlah 6 tangkapan telah dibuat di bawah kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Kebanyakan pesalah-pesalah yang ditahan ini bagi kesalahan samseng jalanan adalah kebanyakannya remaja di bawah umur 20 tahun ke bawah. Manakala bagi pemandu di bawah pengaruh alkohol ini tidak mengira had umur.